Jangan lupa like dan subscribe gratis, nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Jadi hari ini kita kedatangan mobil Ayla 1000, pengen ganti resonator dan muffler. Tadi gua udah ganti resonatornya, pakai resonator buatan kita yang tipenya tipe ngebas. Terus sekarang adalah proses dari pengelasan strike pipe belakang. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti knalpot bisa langsung hubungin gue di 0896-325-11431. Nah itu dia resonatornya udah kita ganti, posisinya di depan bagus, terus tinggal strike pipe nya pakai bahan monel yang anti karat. Enggak ada emang, Kong. Apaan sih, nyari apaan sih? Emang karet orinya enggak ada. Itu gua kan di Jakarta, ya. Jadi mobil Ayla 1000 pengen ganti reson muffler, udah kita ganti resonnya pakai yang ngebas. Terus belakangnya ini dia nih, belakangnya tabung standarnya kita copot, ganti strike pipe, resonatornya nih yang kecil. Buat teman-teman, mudah-mudahan jadi referensi buat kalian yang pengen masang knalpot. Di gua banyak ready knalpot standar, terus down pipe, front pipe, header, terus center pipe juga ada. Nah, ini dia knalpot stok kita. Kita kemarin kedatangan knalpot. Ini ada knalpot motor Alvarian Matic dari Aerox, NMAX, terus Beat, Scoopy dan lain-lain. Nah, kalau untuk resonatornya ini juga ada, tipenya tipe ngebas. Terus ada JS Racing, HKS, terus bentuk loft juga ada. Pokoknya banyak banget pilihan kita. Jadi kalau teman-teman datang terus dites mana yang cocok, itu yang kita pasang. Jadi jangan khawatir suaranya nggak sesuai dengan ekspektasi, langsung aja datang ke NK Racing Knalpot. Bengkelnya buka 24 jam tergantung janji. Jadi kalau mau datang malam usahain janji dulu. Siap? Ya Om, gas Om. Gas. Gitu Gus. Ya, ya. Om, gas. Ya. Yang mana, Gus? Yang mana? Ini yang mantap. Mantap. Oh, yang ini tak ini.